Tempat berlindung di hari
Motornya dulu, motor disiapin motor. Oke, jadi kiper tersebut jatuh sendiri ya guys ya. Kipernya jatuh sendiri saat mau menangkap bola guys. Jadi terbentur kayu atau kebentur gawang yang ada di sana guys. Oke, mungkin nanti permainannya akan dilanjutkan. Kiper tambahan ya guys ya. Dan segala informasi kepada semua penonton ya mas. Bocah-bocah sini, anak-anak kayak KL jadi diganti. Pergantian pemain untuk penjaga gawangnya dari pengayunan. Oh, dari pengayunan ya guys ya. Kipernya diganti. Apakah sudah siap itu penjaga gawangnya mas? Jangan sama itu jadinya, jangan sama mas. Pengayunan bagus sekali di sana, pengayunan. Kontrol ada Iksan di sana. Iksan, kontrol tapi tidak ada tidak ada lapangan terlalu alat. Andai banyak fokus tempuran sana permainan dari tempat malam. Cukup. Oh, dari atas Thank you.
pelanggaran. Untuk sepanjang sore hari ini langsung memimpin RT Karangsai nomor punggung 1 Iksan Tobet crossing sempurna sekali. Cukup cantik, cukup menarik tangkapan jaga gawang dari pengayuna masih Wando kontrol cukup sempurna. Wando masih dengan Wando pergantian pemain dari pengayunan pergantian pemain dari pengayunan ketek keluar masuk saudara tutup masuk ketek keluar masukkan mata kita ke belakangan jabaran ke dalam gaga pemain dari pengayunan bukan masuk dan jabaran anggota dia tidak ada rap saja ke depan dari tanggapan dari Karangsari. Buang saja anggota yang barang tua dalam pajak kaki kosong untuk sekarang baru. Mas Azil apa kabar rencana? Mas Jalail apa kabar di sana? Jangan lupa satu foto Mas Azil. Kita tunggu partisipasinya hanya dua kali lebaran dalam gagap untuk apa ayunan. Lakan bola burung main dia. Untuk Karangsari, mari kita
Thank you.
Untuk Karang Sari RT1 RW1
tinggal di timur, lemparan ke salam saja. Tidak ada renanya satu pun di sana, satu sekali di sana, masuk ke luar rupanya, tidak ada satu pun. Bola hanya menekan-nekan lapangan timuran, tembakan, tawangkasan, dan dalam saudara Andri di sana. Hanya lepas tembakan keras saja asik di sana, masih, masih. Pemain bola putus, suara pulih, pemain dari sana, Yunan. Tembakan saja saudara Susu berganjar pemain dari Karang Sari dua saudara saudara Susu sana benar keluar masuk jati di sana ada saudara Asyik bekerja sama saudara Lantau di sana masih ada Lantau semua terbaru tidak ada satu pemain satu kartu saudara Iksan di sana hanya melakukan lemparan ke dalam saja saudara itu di sana ada cukup satu dan berlaku ada Asyik di sana ada terkena pelanggaran saudara Asyik alalan yang disebut tetap apa tumbung 12 kawal tetap nomor tumbung 12 juga saudara Asyik hanya membuangkan tembakan yang akan dilakukan nomor 1 untuk kader 2-3 pemain 4-5 pemain dari Karang Sari saudara tim nomor punggung 1 ini satu kembali di sana ada Asyik hanya mengeluarkan lembaran ke dalam tajam ke Karang Sari ada satu karena 0-3 jenang ke timur masih Karang Sari masih mengembali ke nomor 4 antara masih ada saudara lantasan di sana masih masih bisa diselamatkan barisan belakang lakukan serangan nomor 11
Yuk kita lihat penontonnya. Oke. Apa? Punya IG enggak? Penontonnya nih udah seger-seger, udah pada mandi ya? Udah. Pak, eh. Nih, ora tau adus, Di. Di sing ora tau adus. Oke, sudah mulai lah. Langsung saja kita alihkan mata kita ke tengah-tengah lapangan. Adalah dari tangan yang masih sapi berbuat dari sang belakang masih heading saja. Ada panitia nih. Siap. Oke. Semangat. Iya. Selaku motor. Wah, nomor 26 masih. Hasil akan dibantu bayar-bayar itu main dari belakangnya ada Saudara Acik. Masuk ke bantuan teman Saudara Acik. Masing-masing kedua pemain melakukan kawalan ketat. Pemain barisan belakang dari Karangsari ataupun dari Pengayunan hanya mengeluarkan lemparan ke dalam saja. Satu-satu. Cukup alat untuk kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk besok sore tempat RW7 berhadapan dengan RW1 tempat RW7 berhadapan dengan RW1 RW1 untuk besok sore. Langsung saja adikan tempat kita turun ke lapangan. Pengayunan berhadapan dengan Kalung Baru. Lemparan ke dalam saja Saudara Acik di sana Acik untuk sesudah berhaling saja. Lakukan sudah ada Saudara Acik. Satu sekali ada Iwan, ada Iwan, ada Saudara Iwan. Keras saja ke depan, maksudnya kepada Saudara Rangga. Dibiarkan saja Saudara Iwan hanya membuangkan lemparan ke dalam saja. Bagus sekali Iwan, namun mengawal ketat pemain barisan depan dari Pengayunan. Berangkat offset pemain dari
pengayunan satu-satu. Kucing uli, uli kucing motornya merut. Yang penting tak penontonnya wis nyawer bareng panitia sehingga dong yang ada foto tapi kalau sore dia bisa dibayar hari sing ngomong tuh semuanya tapi kabut moga-moga apa saya oke ayo hujan oi lanjut masih waktu sekarang. Geng, bener.